Apa yang diberitakan Pak SBY kan sesuatu yang fair, yang baik, yang dikritik itu saja harus disampaikan kritik sebagai sebuah perbaikan. Ya, masalahnya adalah jangan pada saat kalian memuji digede-gedein pujiannya, tapi kalian mengkritik dianggap baper atau apa. Saya sih tidak harus diartikan bahwa ungkapan itu artinya adalah Pak SBY dua kaki, sekalipun secara fisik pastilah beliau dua kaki gitu seperti katanya Pak HY ya. Tapi itu hanya satu hal yang wajar saja, bahwa ada yang merasa itu puas dan mengapresiasi, wajar saja. Tapi apakah keseluruhannya puas atau tidak, nanti akan dibuktikan melalui pemilu 2019.